Hello everyone, welcome back to my channel. If you guys don't know me, hi, I'm Tutu nice Naisamicia. Di video kali ini aku mau review produk terbaru dari Emina yaitu Emina Squeeze Me Up. So without further ado, let's get started. Jadi Emina baru aja mengeluarkan produk baru. Ada lima jenis produk. Ada concealer, ada lip matte, ada lip glass, ada brow cara, ada mascara. Dan namanya itu squeeze me up. Namanya squeeze me up karena dia packagingnya itu dalam bentuk squeezable tube kayak gini. Kalau misalnya udah tinggal sedikit produk di dalamnya tuh ngambilnya tuh jadi lebih gampang sih dibandingkan sama packaging yang bentuknya silinder kaca gitu. Waktu aku order ini cukup berdrama, tapi ya dramanya kalau misalnya kalian follow aku di Instagram mungkin udah tahu dramanya kayak gimana. Cuma ya cukup dijadikan pembelajaran aja buat aku dan buat kalian yang mungkin udah tahu gitu. Kita langsung aja bahas produknya satu persatu. Pertama ada concealernya yaitu Emina Squeeze Minyak Liquid Concealer Untuk klaimnya sendiri, a silky textured lightweight concealer Jadi dia itu concealer yang punya tekstur silky dan ringan. Concealernya ini terdiri dari tiga shade dan aku sendiri pakai shade yang natural antara light, natural sama caramel gitu nggak beda jauh banget. Tapi kalau aku misalnya pakai light itu terlalu terang buat aku. Rumung aku pakai concealer itu fungsinya untuk menutupi area bawah mataku yang gelap. Jadi aku prefer pakai yang shade itu sama kayak skin tone aku. Terus kalau pakai caramel itu kegelapan buat aku. Jadi natural ini nggak yang pas-pas banget sih. Masih keterangan sedikit tapi dia masuk lah. Aplikatornya itu dia doe foot agak pendek gitu dan miring gitu uh, nothing special dari aplikatornya untuk tekstur dari concealernya sendiri itu dia cenderung tipis dan agak cair bukan tipe concealer yang konsistensinya tuh kental gitu creamy banget mudah banget di blendnya menurut aku dan coveragenya buat aku sih ini coveragenya lebih ke sheer to medium jadi untuk di bawah mataku tuh masih kelihatan sedikit nongol gitu area yang gelap ya gitu tapi udah mulai tercover sedikit lah nggak yang ngecover banget jadi masih sheer to medium cukup ringan buat dipakai daily finishnya itu cenderung ke matte tapi bukan matte yang kerasa kering sampai crack di bawah mata aku itu penting banget buat aku karena bawah mata aku tuh banyak fine linesnya jadi kalau misalnya pakai concealer yang finishnya terlalu matte itu pasti akan kering banget dan malah gampang cracking gitu ini nggak terjadi dia itu finishnya matte tapi nggak bikin kering gitu jadi concealernya ini sesuai dengan klaimnya dia itu concealer yang teksturnya tuh halus dan ringan banget rasanya Selanjutnya adalah Emina Squeeze Me Up Brow Cara. Klaimnya adalah a lightweight clear brow cara gel that holds your brow shape, locks them in place perfectly. Brow cara gel transparan dengan formula ringan yang mempertahankan bentuk alismu, menguncinya dengan sempurna. Tulisan di boxnya seperti itu. Dia itu kalau nggak salah terdiri dari tiga shade yang aku punya clear. Aku pilih clear karena jujur aja susah banget mencari brow cara yang clear, yang transparan, yang harganya itu affordable atau at least di bawah 100 ribu tuh susah banget menurut aku makanya aku penasaran banget pengen cobain ini dari semua produknya Emina yang squeeze me up ini ini yang paling bikin aku penasaran aplikator brow karangnya tuh kecil tapi bukan yang kecil-kecil banget juga, termasuk kecil buat ukuran alis aku sih ini cukup banget ya. Dia nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Ini aplikatornya tuh mengingatkan aku sama brow caranya essence. Terus dia juga cukup mudah diaplikasikan nggak bleber-bleber gitu karena bentuknya yang pas ukurannya juga pas di alis aku. Tekstur dari brow sendiri itu memang lebih ke gel terus nggak mengumpal juga di alis aku. Aku ngerasa brow caranya Emina ini ngasih volume di alis aku. Aku ngerasanya sih kalau pas lihat di kaca ya, alisku tuh jadi lebih berisi gitu kelihatannya dan jadi lebih kelihatan, lebih terdefinisi lagi daripada sebelumnya. Jadi lebih kelihatan bushy gitu. Setelah dipakai sih memang kerasa bikin alis aku kayak kaku gitu, tapi nggak yang kaku sampai keras banget gitu kayak nempel banget di apa di dahi itu kan ada yang kayak gitu ya. Uh, kara ini enggak tapi kakunya tuh menurut aku pas enggak yang kaku-kaku keras banget gitu brow ini bikin bentuk alis aku tuh lebih tahan lama terus produk yang aku pakai juga jadi lebih tahan lama gitu jadi lebih waterproof lah dibandingkan aku pakai sendiri gitu kalau misalnya aku pakai pensil alis timpa ini jadi lebih tahan lama dari biasanya terus rambut alis tuh jadi lebih nurut enggak gampang berubah posisi gitu aku cukup impress dengan brow yang clear ini Selanjutnya adalah Emina Squeeze Mia Mascara. Untuk lemnya itu dia lebih untuk memanjangkan dan melentikan bulu mata. Aku sendiri bukan anak mascara, jadi reviewnya nggak akan detail-detail banget. Nggak banyak mascara yang aku pernah coba. Jadi aku akan nilai sesuai dengan pengalaman aku pakai aja dan setahu aku aja. Alasan aku bukan anak mascara karena bulu mata aku tuh lurus, tipis sedikit pokoknya mengenaskan banget udah gitu ketutupan sama kelopak mata aku jadi makin gak kelihatan aja cuma maskara maskara tertentu aja yang bisa bikin bulu mata aku tuh lebih stand out gitu cuma pakai maskara makanya aku lebih prefer pakai bulu mata palsu karena nggak perlu pusing mikirin pakai maskara apa maskara apa udah ngelihat dari bentuknya aja udah langsung tempel udah selesai aplikatornya sendiri emina squeeze mia maskara ini dia lebih ke melengkung gini aku jujur nggak ngerti apa bedanya yang bentuknya melengkung lurus kayak gitu cuma aku tahu ini bukan silikon bristles gitu aplikatornya bukan yang dari silikon gitu lebih ke yang bulu-bulu gitu oh mungkin dia itu bentuknya melengkung supaya memudahkan saat pengaplikasian di area-area ujung dalam gitu untuk maskaranya sendiri di bulu mata aku yang sangat amat mengenaskan nggak ngaruh apa-apa kalau aku lihat lurus kayak gini itu kelihatan tuh cuma ujung aja dan bagian depan tuh kelihatan kayak botak padahal udah aku jepit juga udah aku pakai teknik ini itu ini itu tetap aja hasilnya kayak gitu jadi I think it's a hard pass for me maskaranya soalnya aku tuh kalau maskara lebih cari yang dia tuh bisa memanjangkan juga lentiknya dapat juga dan dia bisa ngasih volume juga jadi lebih kelihatan di bulu mata aku tapi nilai plusnya ya dari maskara ini dia itu nggak klampi nggak ngumpul-ngumpul nggak bergumpal gitu maskaranya terus dia juga cepet banget keringnya jadi dia tuh nggak smudge ke area mata gitu aku ngerasa juga maskaranya ini waterproof karena aku coba hapus pakai Garnier micellar water Infuse oil ini dia agak susah gitu kehapusnya jadi aku ngerasa dia waterproof mungkin buat kalian yang emang udah anak maskara udah cukup bagus bulu matanya gitu kan tinggal dijepit aja udah kelihatan lentik gitu mungkin kalian akan suka dengan maskaranya Emina ini tapi buat aku sendiri sih hard pass aku nggak bisa pakai maskara ini karena ya what's the point gitu aku pakai maskara kalau misalnya nggak kelihatan apa-apa. Gitu. Selanjutnya adalah Emina Squeeze Me Up Lip Matte. Klaimnya sendiri adalah cloudy textured lip cream gives you a matte finish and keeps your lips moisturized. Jadi lip cream dengan tekstur empuk seperti awan memberikan hasil matte dan membuat bibirmu tetap lembab. Terdiri dari 4 shade dan ini dia swatchesnya. empat shade yang udah available warnanya itu cenderung ke warna-warna tengah atau warna-warna mid tones gitu, nggak ada warna yang nude atau nggak ada yang warnanya tuh bold banget merah banget gitu, jadi nggak bisa aku menemukan pasangan ombre lips gitu kayak susah gitu. Aku berharapnya kedepannya Emina bakal nambahin shade nya paling nggak ada pasangan ombre lips karena aku yakin banyak banget penggemar ombre lips di luar sana aplikatornya itu bentuknya panah dan tipis gitu aplikatornya enak menurut aku yang bentuknya panah karena bisa menjangkau ke ujung-ujung bibir gitu teksturnya itu lebih ke musi dan ringan banget rasanya di bibir bener-bener kayak nggak pakai apa-apa aja gitu Pigmentasinya juara banget, dia nutupin bibir aku yang gelap itu dalam sekali swipe Jadi menurut aku kalau misalnya kalian punya bibir gelap akan cocok menggunakan lip matte nya Emina yang squeeze me up ini Finishnya menurut aku lebih ke velvet matte finish dan tetap kerasa lembab, nggak kerasa kering sama sekali Dia ini bukan tipe lip matte yang transfer proof, jadi masih akan transfer kalau misalnya kita pakai makan atau minum Dia juga meninggalkan stain di bibir tapi nggak sekuat atau se-strong kayak glossy stain nya atau lip tintnya selanjutnya adalah Emina Squeeze Me Up Lip Glass klaimnya sendiri adalah a lip cream with a glassy finish that keeps your lips moisturized lip cream dengan hasil glossy dan membuat bibirmu tetap lembab terdiri dari dua shade dan ini dia swatchesnya ada satu yang aku suka yaitu 02 Stargaze yang lagi aku pakai sekarang teksturnya menurut aku untuk ukuran lip cream yang finishnya glossy gitu ya ini cukup ringan sih cukup ringan dan nggak lengket rasanya di bibir terus sekali swiping itu langsung nutupin bibir yang gelap jadi cocok untuk kalian yang mungkin punya bibir gelap juga kayak aku Oh ya, yang aku pakai sekarang di bibir ini kondisinya udah selesai makan, udah kena minyak, udah kena minum juga. Dan setelah dipakai makan itu dia finishnya yang glossy tadi itu jadi berkurang jadi lebih matte dibandingkan yang awal dan jadi agak kerasa berat kerasa agak lengket juga dan agak ngegumpal. Dari lima jenis Emina Squeeze Minyak ini ada dua produk yang aku rekomendasikan ke kalian untuk coba. Pertama adalah brow caranya. Ini kayaknya brow cara yang clear, yang transparan pertama yang aku punya yang harganya tuh murah. Dan yang kedua itu aku juga surprisingly aku suka sama concealernya. Meskipun concealernya ini bukan tipe concealer yang high coverage, tapi yang aku suka ya dari concealernya ini dia nggak gampang cracking atau creasing di bawah mata aku yang banyak fine linesnya Itu yang penting banget buat aku Jadi aku cukup suka sih sama concealernya dan browcaranya So ya yeah, itu dia tadi review aku tentang Eminence Squeeze me up. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian And I'll see you guys in the next one Bye!